Dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan menjalin tali silaturahmi dan kedekatan dengan warga masyarakat, Babin Kamtibmas Kelurahan Angke, Polsek Tambora, Aibtu Cecep Supriyadi, melakukan pembinaan kepada warga. Sesuai dengan atensi Kapolsek Tambora agar seluruh anggota Polsek bisa membina hubungan yang baik dengan warga masyarakat di Kecamatan Tambora. Sehingga tidak sungkan dan ragu untuk memberikan informasi maupun mengadu tentang permasalahan Kamtibmas maupun permasalahan lainnya yang ada di lingkungan. Dengan banyaknya informasi yang masuk, bisa mempermudah dan menyelesaikan permasalahan yang ada, dan agar anggota Polsek bisa berperilaku memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Polri yang bisa melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dengan baik. Selanjutnya, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Bimas menanyakan masukan maupun saran dan menggali informasi mengenai gangguan Kamtibmas yang dilaporkan Ketua RW bahwa situasi Kamtibmas di lingkungannya yang pada umumnya cukup kondusif. Ucapan terima kasih atas kunjungannya dengan menjalin kedekatan dan silaturahmi bertujuan agar Polri semakin dicintai dan dihargai oleh masyarakat. Kegiatan juga dilanjutkan dengan menyampaikan pesan-pesan dan himbauan Kamtibmas pada warga agar dalam melaksanakan kegiatan pengamanannya meningkatkan kewaspadaan, antisipasi segala bentuk pencurian, curas, curat dan curanmor dengan banyaknya perparkiran motor maupun mobil di lokasi agar diantisipasi dan dihimbau waspada kenakalan remaja baik tawuran maupun peredaran narkoba di lingkungannya. Babin Kamtibmas juga menyampaikan kepada masyarakat agar menginformasikan apabila ada gangguan Kamtibmas di wilayah masing-masing dengan segera menghubungi Bimas atau ke hotline Polsek Tambora. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.